Keceriaan terpancar di setiap wajah anggota keluargaku. Tibalah hari raya yang pertama. Saya berasa sangat seronok dan gembira sekali setelah mendengar lagu raya berkumandang di radio. Setelah berpuasa selama sebulan, kami dapat menikmati suasana ceria di bulan Syawal. Di pagi raya, ayah dan adikku telah pergi ke masjid untuk bersembahyang hari raya. Ibu telah bangun awal untuk memasak rendang dan lontong. Saya sekeluarga telah memakai baju raya yang berwarna ungu. Semua kelihatan sungguh cantik dan menawan. Setelah ayah dan adikku pulang dari masjid, kami sekeluarga makan bersama-sama. Setelah itu, kami bersalaman dan bermaaf-maafan sesama. Kami juga mengambil gambar sekeluarga buat kenangan. Kami pun pergi ke rumah nenek di Bukit Batok pada pukul 11 pagi dengan menaiki dua bas. Kami adalah keluarga yang pertama untuk tiba di sana. Mak bisu menghidangkan air minuman oren untuk kami. Kami pun menjamu kuih muih seperti kuih tat, kuih makmur dan sebagainya. Beberapa jam kemudian, sepupu saya datang. Kami pun berbual dan bermain bersama mereka setelah tidak bertemu selama beberapa bulan. Di rumah nenek, terdapat dua ekor kucing yang dimiliki Mak Busu, iaitu Hitam dan Putih. Putih ialah seekor kucing yang sangat manja tetapi garang. Hitam pula baru sahaja dilahirkan 2 minggu yang lalu. Setelah berada di sana selama 2 jam, kami membuat keputusan untuk pergi ke rumah nenek di Tampines pula. Perjalanan dari Bukit Batok hingga ke Tampines agak jauh. Apabila kami tiba, semua sepupu dan saudara saya sudah ada di sana. Kami pun bersalam-salaman dahulu. Nenek telah masak rendang. Rasanya sungguh enak. Suasana yang syahdu itu bertambah riuh dan ceria. Semua sepupu saya di sini agak ramai berbanding dengan sepupu di Bukit Batok. Kebanyakan di antara mereka adalah remaja yang berumur 15 tahun ke atas. Kami telah berbincang untuk pergi ke rumah nenek Saria selepas ini. Kami hanya jalan kaki sahaja untuk ke rumah nenek Saria. Nenek Saria adalah seorang yang peramah. Dia rajin berbual-bual dengan kami. Setelah 45 minit berada di sana, kami meminta diri untuk pulang. Adikku pula asyik tanya ayah bila hendak pulang kerana dia rasa ngantuk. Dalam perjalanan di dalam bas, saya hampir tertidur kerana rasa ngantuk. Saya berasa sangat letih tetapi seronok. Saya juga berasa gembira kerana dapat duit raya. Sambutan Aidilfitri di tahun ini agak meriah dan seronok sekali.